given that the roots of the quadratic equation x square minus 1 equals to 5x minus k are 3 and p. So 3 dengan p ni adalah roots untuk equation ni. So pertama sekali kita kena list down equation ni dan tukarkan dia jadi dalam bentuk general form. X square minus 5x minus 1 plus k equals to 0. So, and then next step jadikan dalam bentuk sopor x square negative 5 x minus 1 plus k equal to 0. So sini adalah so, sini adalah por. So so equals to 5, por equals to negative 1 plus k. Okay. Dan untuk 3 dengan p, so dia adalah 3 campur p, dan untuk por dia adalah 3 darab p. So substitute 3 plus p dalam ni, p sama juga dengan 2, and then 3p sama juga dengan negative 1 campur k. Ini adalah untuk por. P sama dengan 2, so 3, 2, negative 1 plus k. So 6, negative 1 plus k, k sama dengan 7, p sama dengan 2, 2.